Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil perempat final Thomas dan Uber Cup Jumat 15 Oktober 2021 serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil perempat final Thomas Cup Jumat 15 Oktober 2021. Pertandingan pertama sektor tunggal putra pertama, Anthony Sinisuka Ginting menang 2 game langsung atas wakil Malaysia Lee Zijia dengan skor 21-15 dan 21-17. Skor sementara Indonesia unggul 1-0 atas Malaysia. Hasil pertandingan kedua sektor ganda putra pertama, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo menang permainan 3 game atas Arujia dan Sohoyi dengan skor 21-17, 16-21, dan 21-15. Skor sementara Indonesia unggul 2-0 atas Malaysia. Hasil pertandingan ketiga sektor tunggal putra kedua, Jonathan Christie menang permainan 3 game atas Ang Seong dengan skor 14-21, 21-19, dan 21-16. Skor akhir Indonesia menang 3-0 versus Malaysia. Hasil perempat final Thomas Cup sesi pertama, Jepang menang 3-2 versus Korea Selatan. Hasil perempat final Thomas Cup lainnya, China menang 3-0 versus Thailand. Jadwal semifinal Uber Cup Jumat 15 Oktober 2021, Jepang versus Korea Selatan, jam 23.59, live aplikasi video dan Champion TV. Jadwal semifinal Uber Cup lainnya, Thailand versus China, jam 23.59, live aplikasi video dan Champion TV. Itulah hasil dan jadwal Thomas dan Uber Cup tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.